Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 1 Rajab 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 12 Januari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Baitus Salam, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam sebuah kajian baru membahas kitab Arkanil Islam yang ditulis oleh Imadat Al-Bahth Al-Ilmi Bil Jami'ah Al-Islamiyah Bil Madinah Al-Munawwarah Al-Nabawiyah Bil Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, yang ditulis oleh Dekan Penelitian Ilmiah Universitas Islam Madinah Kerajaan Arab Saudi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Akhirnya tema yang kita pilih atau kitab yang kita pilih untuk kelanjutan kajian setiap Jumat malam Sabtu di pekan kedua di Masjid Baitus Salam ini adalah kitab yang berjudul Arkanul Islam, Rukun-rukun Islam. Dan saya memilih kitab ini yang pertama karena ingin mencontoh apa yang disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril alaihi salam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam."
Pertanyaan pertama, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan rukun Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Jibril alaihi salam, beliau bertanya tentang, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang rukun iman. Kemudian setelah itu Jibril alaihi salam bertanya tentang, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang ihsan. Kemudian setelah itu Jibril alaihi salam bertanya tentang hari kiamat. Kemudian di akhir hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang tadi datang kepada kalian bertanya tentang rukun iman, Islam, iman, ihsan dan hari kiamat. Kemudian tidak ada seorang sahabat pun yang bisa menjawabnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu Jibril yu'allimukum amra dinikum." Ya. Sesungguhnya itu adalah Jibril alaihi salam yang datang mengajarkan kepada kalian perihal agama kalian. Dari sini saya akhirnya memutuskan untuk mengambil buku ini sebagai rujukan kita untuk belajar rukun Islam. Kemudian sebab yang kedua adalah karena seseorang harus benar-benar memahami Islam dari mulai dasar. Dan kita semua adalah para kepala keluarga, kemudian di samping ibu rumah tangga bagi anak-anaknya, para kepala keluarga dan para suami, ibu rumah tangga dan para istri. Maka kita belajar ilmu agama, salah satu tujuannya adalah untuk memperkaya diri kita dalam keislaman. Tidak seperti para santri di pesantren, para mahasiswa di kampus-kampus Islam, mereka belajar ilmu agama karena memang diproyeksikan mereka ini sebagai tokoh agama, sebagai rujukan dalam agama, ahli fatwa yang ditanyai tentang agama. Akan tetapi kita yang berada di sini dengan segala macam profesi yang kita miliki, strata pendidikan yang kita miliki, kemudian akan pulang ke rumah masing-masing. Laki-laki sebagai suami dan kepala keluarga, perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Maka sangat diperlukan bagi seorang yang memang pulang ke rumah, dia adalah sebagai kepala keluarga, suami, ibu rumah tangga dan istri, untuk memahami dasar-dasar keislaman ini, baik itu rukun Islam dan rukun iman. Kalau para santri belajarnya tentang agama tidak demikian, tidak seperti sekarang kita. Mereka melalui kitab matan-matan yang sangat mendalam, sehingga memang diproyeksikan mereka sebagai ahli di dalam. Nah, kita tidak seperti itu. Kita memperkaya diri kita. Dan walhamdulillah jika ada yang nanti lebih condong, kalau begini ceritanya saya akan menjadi seorang ahli. Tidak mengapa. Akan tetapi yang ada di hadapan saya sekarang adalah semua kaum muslimin secara umum dengan strata pendidikan dan strata sosial mereka ingin memperkaya dalam agama Islam. Baik. Oleh karena itu saya berpesan agar istiqamah di dalam hadir, karena ini kitab baru,
kemudian pelajaran baru, maka niatkan agar istiqamah di dalam kehadiran. Ya, kita ingin benar-benar mungkin ketika saya lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, ya rukun Islam segitu saja. Kita tahu bagaimana kapasitas kurikulum keagamaan di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah umum, bukan sekolah-sekolah madrasah, sangat tipis dan minim sekali. Belum lagi nanti setelah SMA dia melanjutkan ke perguruan tinggi dan kuliah umum, sangat jauh dari persentase belajar agama. Sekarang saatnya untuk lebih mendalami keislaman dengan sistematis, berdalil, dan benar-benar paham. Dan kemarin kita para ustaz dinasihati oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili agar jika mengajar benar-benar dalam, teliti, sehingga umatmu puas dengan ilmu yang kamu sampaikan. Bukan hasratnya selesai kitabnya, bukan hasratnya kapan ganti kitab lagi, tetapi hasratnya adalah bagaimana memahamkan keislaman ini dengan benar-benar teliti, benar-benar mendalam, sehingga kaum muslimin paham tentang agamanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tata cara yang akan saya gunakan adalah nanti ada Ustaz Anas Abu Malik, atau ya Malik Abu Anas, ya. Saya baca bahasa Arabnya, nanti beliau baca bahasa Indonesia. Insyaallah, mudah-mudahan nanti ini yang terjemahannya 68 halaman pakai bahasa Indonesia. Mudah-mudahan yang hadir nanti bisa dibagikan dengan syarat tidak boleh dibawa pulang. Bukunya dititipkan sini, setiap kali saya datang kita kajian dibagikan. Ya, kecuali kalau sudah selesai maka hadiah masing-masing. Ya, adapun materinya mungkin sudah dibagikan melalui PDF juga bisa, dipersilakan untuk dilihat. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Tentunya di sini yang menulis adalah dekan penelitian ilmiah di kerajaan di Universitas Islam Madinah, di kerajaan Arab Saudi. Saya baca dari mulai pendahuluan dari Imadat Al-Bahth Al-Ilmi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyuna nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Fa inna li nashr al-ulum al-islamiyyah atharan 'aziman fi bayani haqiqati al-islam wa tathbiti da'im ad-din wan nuhud bil ummah. Wa hadha al-hadaf النبيل هو ما تسعى الجامعة الإسلامية إلى تحقيقه عن طريق الدعوة والتعليم وإسهاما في تحقيق ذلك قامت عمادة البحث العلمي بالجامعة بالتخطيط والإعداد لكثير من المشاريع العلمية الهادفة ومنها دراسات رصينة عن الإسلام ومحاسنه ونشرها حرصا منها على تزويد أبناء الأمة الإسلامية بأوثق المعلومات وأصحها عن الإسلام وعقيدته وتشريعاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Berpuji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Menyebabkan ilmu-ilmu Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjelaskan hakikat Islam, mengokohkan sendi-sendi agama serta membangkitkan umat. Tujuan mulia inilah yang diusahakan oleh pihak daripada Universitas Islam Madinah untuk merealisasikannya melalui dakwah dan pendidikan. Untuk ikut andil dalam hal tersebut, maka bagian dari
dari kajian dan riset ilmiah di universitas telah mempersiapkan berbagai program ilmiah yang konstruktif. Di antaranya adalah membuat dan menerbitkan kajian-kajian yang berbobot tentang Islam dan berbagai keindahannya. Didasari keinginan yang tulus untuk membekali generasi umat Islam dengan berbagai pengetahuan yang otentik lagi valid tentang Islam, akidah dan juga syariatnya. Baik. Kemudian di sini para ikhwah, ini oleh-oleh ya, kemarin kita daurah. Salah satu hal yang harus menjadi prestasi bagi seorang muslim adalah ma ishamuka liddin, apa peranmu untuk agama. Terutama Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Rahili, beliau berpesan kepada para ustaz agar jangan sampai selesai di dalam berdakwah kecuali dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah umur kedua, terutama beliau di majelis khusus, kita diundang di majelis khusus memberikan wasiat agar setiap para pendakwah untuk menulis. Karena menulis adalah termasuk umur kedua seorang muslim. Seperti buku kita sekarang ini, tujuannya adalah untuk menjadi umur kedua bagi seorang muslim. Dan siapa saja yang ikut andil di dalam hal ini, maka dia termasuk bagian di dalamnya. Maka para ikhwah, umur kita 60-70 tahun, tidak lebih dari itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku tidak lebih dari 60 sampai 70. Sangat sedikit yang lebih dari itu. Akan tetapi ada orang-orang yang cuma berumur 60-70, tetapi faedah dari bukunya bisa ratusan tahun. Kemudian beliau bercerita menarik, subhanallah. Kata beliau, contoh Imam An-Nawawi rahimahullah, umur beliau 45 tahun, keluar kitab-kitab yang sangat luar biasa, Al-Arba'in An-Nawawiyyah, Riyadhus Salihin, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di dalam masalah fikih madhab Syafi'i, kemudian Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim. Dan yang menarik kata beliau, itu semua sebenarnya baru seperti orang baru nyomot sini, nyomot sini, nyomot sini, belum dirapikan. Bagaimana kalau dirapikan? Belum dirapikan saja faedahnya sudah diambil. Kita sebagai penuntut ilmu, saya sebagai pendakwah, sering sekali menukilkan dari Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kitab-kitab yang sebenarnya ternyata itu belum dirapikan. Bagaimana kalau dirapikan tetapi tetap menjadi umur kedua? Dan setiap orang yang ikut andil di dalam hal ini, berusahalah untuk menjadikan dia amal saleh umur kedua, termasuk di dalamnya pekerjaan ini. Kemudian lanjut, penulis berkata, "Wa hadhihi ad-dirasatu an arkanil Islam hiya ahadu baramijil imadat al-ilmiyah haythu wajjahat ba'du a'dha'i hay'ati at-tadris وجهت بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للكتابة في الموضوع ثم كلفت اللجنة العلمية بالعمادة بدراسة ما كتبه واستكمال النقص وإخراجه بالصورة المناسبة مع الحرص على ربط القضايا العلمية بأدلتها من الكتاب والسنة." نعم. Kajian tentang rukun iman ini merupakan salah satu program tersebut, yang mana bagian riset dan kajian. Nah, di sini ada saya langsung koreksi ya, bukan rukun iman, akan tetapi rukun Islam. Ini keliru yang menerjemahkan. Nah. Kajian tentang rukun Islam ini merupakan salah satu program tersebut, yang mana bagian riset dan kajian ilmiah telah mengerahkan beberapa tenaga dosen dari universitas untuk menulisnya. Kemudian tim ilmiah mengoreksi hasil tulisan tersebut, lalu menyempurnakan berbagai kekurangan dan menerbitkannya dalam bentuk yang layak, serta berusaha menghubungkan setiap masalah dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, ini yang pentingnya,
Dan ini salah satu yang mengapa saya memilih buku ini, karena buku ini berdalil dari Al-Qur'an hadis, dan nanti kita juga akan tambahkan permasalahan-permasalahan lainnya sehingga lebih melengkapi. Ada hal yang patut diperhatikan juga, ini sedikit ya cerita-cerita daurah. Fadhilatul Syekh ditanya tentang apa dan bagaimana sikap kita atau keyakinan kita terhadap anak-anak indigo yang katanya bisa setiap saat melihat jin. Maka lihat, kata beliau, perhatikan wahai para ustaz, para du'a, para pendakwah, selalu berpegang dengan dalil. Jangan ikut fenomena yang ada, berpeganglah dengan dalil. Dalil kita dari Al-Quran menjelaskan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Asal keyakinan kita adalah jin dan kaumnya bisa melihat kalian dari alam yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini asal keyakinan kita tentang jin. Asal manusia, keyakinan seorang muslim, asal manusia tidak bisa melihat jin. Tetapi di dalam perjalanan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ada beberapa kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangan jin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap jin yang mencuri harta zakat. Ini menunjukkan bahwa dapat sesekali sebagai bentuk pengecualian dari asal keyakinan tadi, dapat sesekali kita atau seseorang diperlihatkan kepada jin. Adapun apabila ada yang mengaku fenomena bisa melihat selalu, maka yang seperti ini adalah pertama tidak boleh dipercaya. Begitu beliau. Tidak boleh dipercaya karena bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua adalah wajib diruqyah karena itu tidak sesuai dengan khalayak ramai dari manusia. Jadi bukan itu bukan keistimewaan, tetapi itu adalah sebuah kekurangan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya ingin tegaskan di sini adalah kita belajar rukun Islam ini harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa tahrisul imadatu min khilali hadhihi ad-dirasa ila tamkini abna'il 'alam al-islami min al-husuli 'ala al-'ulum ad-diniyah an-nafi'ah. لذلك قامت بترجمتها إلى اللغات العالمية ونشرها وتضمينها شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. هذا ونسأل الله جل وعلا أن يجزي حكومة المملكة العربية السعودية خير الجزاء وأوفاه على ما تقدمه من جهود عظيمة لخدمة الإسلام ونشره والذود عن حياضه على ما تلقاه هذه الجامعة ما من دعم ورعاية منها ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الدراسة وأن يوفق لإخراج بقية مشاريع الإمادة العلمية بمنه وكرمه كما نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وأن يجعلنا من دعاة الهدى وأنصار الحق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عمادة البحث العلمي. Pihak riset dan kajian ilmiah mempunyai keinginan besar lewat kajian ini dalam memberikan peluang bagi umat Islam di seluruh dunia untuk mendapatkan berbagai pengetahuan agama yang bermanfaat. Oleh karena itu, kajian ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia dan diterbitkan serta dimasukkan ke dalam jaringan internet. Kami berdoa kepada Allah, semoga Allah membalas pemerintah kerajaan Saudi Arabia dengan balasan yang setimpal atas sumbangan-sumbangannya yang sangat besar dan berkhidmat kepada Islam, menjaga serta menyebarkannya. Begitu pula atas segala bantuan serta perhatian yang diberikan kepada Universitas Islam Madinah. Kami berdoa kepada Allah SWT, semoga kajian ini bermanfaat serta memberikan kemudahan dalam penerbitan kajian-kajian berikutnya. Dan kami berdoa semoga Allah mengarahkan kita semua kepada apa yang dicintainya dan diridainya, serta menjadikan kita semua para dai dan pembela kebenaran. Semoga salawat serta salam serta berkat tercurah untuk hamba dan rasulnya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung para ikhwan yang dirahmati oleh Allah kepada rukun yang pertama. Penulis berkata, ar-ruknul awal syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Hatani syahadatan huma al-madkhalu ilal islam wa huma ruknuhul a'zam wa la yuhkamu bi islami syaksin illa bin nutqi bihima wal amal bi muqtadahuma wa bidzalika yasirul kafiru musliman. Rukun pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kedua kalimat syahadat ini merupakan pintu gerbang Islam dan rukunnya yang sangat agung. Seseorang tidak bisa disebut Muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat tersebut serta mengamalkan kandungannya. Dengan mengucapkan dua kalimat ini, seorang yang kafir menjadi Muslim. Taib, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh penulis yaitu kedua kalimat syahadat. Rukun pertama syahadat. Apa arti syahadat? Secara bahasa ya, arti syahadat adalah al-iqrar, menetapkan. Ini salah satu arti syahadat di dalam agama Islam, yaitu di dalam bahasa. Arti syahadat adalah menetapkan. Kemudian di sana juga ada arti syahadat adalah al-i'lam, memberitahukan. Arti syahadat secara etimologi bahasa artinya adalah memberitahukan. Kemudian juga arti syahadat secara etimologi juga adalah al-ikhbar, memberitahukan. Bima alim, dengan sesuatu yang dia ketahui. Wa syahad, atau sesuatu yang dia lihat dengan matanya. Ini menunjukkan arti syahadat secara bahasa. Jadi yang pertama, arti syahadat secara bahasa adalah apa tadi? Menetapkan, al-iqrar, menetapkan. Yang kedua adalah al-i'lam, mengumumkan. Yang ketiga al-ikhbar, bima syahad au alim au ayan, yaitu mengabarkan dengan sesuatu yang dia saksikan atau dia lihat atau dia ketahui. Ini tiga minimal arti syahadat secara bahasa. Adapun arti syahadat secara istilah syariat, ya, arti syahadat secara istilah syariat. Di sini nanti disebutkan oleh penulis yaitu an-nutqu biha ma'al ilmi bima'naha wal 'amal bimuqtadhaha batinan wa zahiran. Ini arti syahadat secara terminologi syariat, yang artinya mengucapkan dengan disertai memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya secara lahir dan batin. Nah, inilah yang disebut dengan syahadat. Jadi kalau orang bersyahadat, yang pertama dia mengucapkan, harus nutq. Nah, nanti akan ada masalah kalau orang bisu, bagaimana dia mengucapkannya? Ya, nanti ada pembicaraan tentang itu. Yang jelas harus ada mengucapkan dengan pengetahuan terhadap makna apa yang diucapkan. Kalau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, berarti dia mengucapkan dengan lisannya, tidak boleh dia diam.
dan dia memahami apa yang diucapkan, kemudian mengamalkan kandungan dari apa yang dia ucapkan, baik secara lahir ataupun batin. Karena kalau cuma mengucapkan dengan lisan sedangkan kalbunya tidak menetapkan, maka ini munafik. Ya, lisannya Islam, hatinya kafir, maka ini adalah munafik. Maka harus mengamalkan kandungannya secara lahir, yaitu dengan lahiriah dia, seperti misalkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah syahadat la ilaha illallah, atau kalau itu syahadat Muhammad Rasulullah, tidak beribadah kecuali yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan secara batin, yaitu kalbunya menetapkan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu arti syahadat secara bahasa dan secara terminologi syariat. Kemudian penulis mengatakan, kedua kalimat syahadat ini merupakan pintu gerbang Islam. Apa dalil bahwasanya kedua syahadat ini adalah merupakan pintu gerbang Islam? Artinya, ini Islam, seseorang jika ingin masuk ke dalam agama Islam, maka pintu gerbangnya dia harus melewati dua kalimat syahadat. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," lihat, "man syahida," dalam riwayat yang lain, "man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ya, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, wa Isa Abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan yang bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh yang Allah ciptakan, dan bersyahadat wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, dan bersyahadat bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah akan pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal ibadahnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa syahadat adalah pintu gerbang masuk dalam agama Islam. Tidak dinyatakan sebagai seorang muslim kecuali ketika dia bersyahadat la ilaha illallah. Dan rukunnya yang sangat agung. Tidak ada rukun Islam yang paling agung kecuali dua kalimat syahadat. Rukun-rukun setelahnya adalah bangunan di atas fondasi dua kalimat syahadat. Sebuah bangunan Masjid Baitul Salam tidak akan tegak berdiri diambil manfaatnya tanpa ada fondasi. Begitulah dua kalimat syahadat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang paling pertama dari lima perkara tersebut sebagai fondasi adalah dua kalimat syahadat. Ini yang dimaksud dengan bahwa kedua kalimat syahadat adalah rukunnya yang sangat agung. Seseorang tidak bisa disebut muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat tersebut. Nah, lihat, kata-kata mengucapkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan seorang bisu untuk mengucapkannya? Maka jawabannya adalah dengan isyarat atau dengan tulisan. Dengan isyarat atau dengan apa? Tulisan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah berkata tentang permasalahan seorang yang tuli dan bisu. Al-Asam tuli, Al-Abkam bisu. Bagaimana dia menjadi seorang muslim yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, "Al-asammu al-abqam faqad man faqada hasataini min hawasi wa huma as-sam' wan-nutq." Si tuli dan si bisu adalah seorang yang hilang dua inderanya, yaitu pendengaran dan pengucapan. Walakin baqi 'alaihi an-nazar, tapi dia masih bisa melihat. Fama kana yudriku min dinil Islam bin nazar fa innahu la yasqutu an. Maka apa saja yang bisa digunakan dengan matanya tidak gugur kewajibannya. Nah, berarti dia bisa menulis. Yang si tuli dan si bisu, jika ingin masuk dalam agama Islam, terutama bisu, dia bisa apa? Menulis atau membicarakan dengan bahasa isyaratnya, maka itu sudah mencukupi. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dengan mengucapkan dua kalimat ini, seorang yang kafir menjadi muslim. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat ini, maka orang yang kafir menjadi muslim. Kalimatnya adalah La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya katakan, syahadat harus ada ucapan dengan lisan dan harus ada penetapan dengan apa? Qalbu. Itu penting. Makanya ada kemarin viral di media sosial, publik figur buat podcast diajak untuk bersyahadat. Kemudian dia mengucapkan. Kemudian setelah itu dinyatakan dia sebagai muslim. Maka kita katakan harus dia meyakini dalam kalbu apa yang dia ucapkan. Ya, harus dia meyakini dalam kalbu apa yang dia ucapkan. Kalau tidak meyakini, maka tidak sah syahadatnya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa lam fisalaha lam fisamalah." Siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, lihat, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak terputus. Jadi harus orang kalau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka dia mengucapkan dengan lisan, menetapkan dengan qalbu. Penetapan ini memerlukan ilmu. Bagaimana dia mau menetapkan dengan qalbunya kalau dia tidak apa? Mengilmui apa yang dia ucapkan. Jadi harus dengan ilmu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan juga bahwa dua kalimat syahadat adalah pintu gerbang masuk Islam. Jika seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, maka berpindah dia dari kekufuran kepada keislaman. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi. Kenapa boleh diperangi? Karena dia masih kafir. Halal darahnya, halal hartanya. Sampai dia mereka mengucapkan harus dengan lisan la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kata Imam Al-Ajurri, seorang ulama aqidah, "Fahadhal imanu bil lisani mutqan fardun wajib." Maka ini keimanan dengan ucapan lisan, ini adalah sebuah kewajiban. Tidak boleh tidak.
Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah syahadat, di mana? Dalam hati. Hanya enggak syahadat. Harus dengan apa? Dengan lisan. Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah mengatakan, lihat, perhatikan. Dzalika anna ahadan la yakulu bin niyyati musliman dunal qaul. Seseorang tidak dinyatakan muslim tanpa mengucapkan hatta yalfidha syahadatal iman wa kalimatal islam, sampai dia mengucapkan syahadat keimanan dan ucapan keislaman. Wa yakuna qalbuhu musaddiqan li lisanihi fi dhalik, dan harus hatinya mempercayai dengan lisannya tadi. Ya, tidak boleh cuma lisan saja kemudian hatinya tidak percaya. Harus percaya. Minimal dia memahami. Nah, jadi sudah terjawab ya, karena banyak yang bertanya, saya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi kemudian diberitahukan, ini masuk Islam enggak, Ustaz? Nah, jawabannya tadi. Kalau saat dia mengucapkan dia meyakini di atas pemahamannya yang benar, maka pada saat itu dia masuk ke dalam agama Islam. Dan yang paling utama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, ini penting. Ahlus sunnah wal jamaah, terutama yang di atas manhaj salaf, meyakini bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat adalah awal wajibin 'alal 'abd. Kewajiban pertama atas seorang hamba. Beda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Seperti misalkan kelompok-kelompok ahli kalam. Yang mengatakan bahwa kewajiban pertama seorang hamba adalah an-nazar min dalalatil aqliyah ala wujudillah. Memperhatikan dengan dalil logika apakah Allah itu ada atau tidak. Kewajiban pertama bagi ahli kalam seperti itu. Kita enggak. Kewajiban pertama dalam agama Islam adalah apa? Mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Sudah tentu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata, "Fi hadha al-hadith min al-'ilm annahu rattaba wajibat al-syari'ah fa qaddama kalimat at-tauhid thumma atba'aha fara'idha as-salah li awqatiha." Di dalam hadis ini terdapat ilmu bahwa yang paling pertama dari kewajiban-kewajiban dalam agama Islam adalah ucapan dua kalimat syahadat. Makanya kalau seandainya ada orang ngajar ceramah, punya majlis, dia ngajak umatnya, pertama kali kita harus meyakinkan dalam diri kita Allah itu ada. Ini tidak benar. Ya. Coba kita lihat dengan pendalilan akal kita, apakah Allah itu benar-benar ada. Itulah kewajiban pertama. Itu adalah ajaran menyimpang, ajaran ahli kalam. Adapun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an, hadis Rasul, kewajiban pertama seorang hamba apa? Syahadat la ilaha illallah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis hafizahullah taala berkata, "Makna syahadati an la ilaha illallah huwa nutqu biha ma'al ilmi bi ma'naha wal 'amal bi muqtadaha batinan wa zahiran. Amma nutqu biha min ghairi ma'rifah bi ma'naha wala 'amal bi muqtadaha fa innahu ghairu nafi'in bil ijma' bal takunu hujjatan 'alayh." Nah. Makna syahadat la ilaha illallah yaitu mengucapkannya dan mengetahui maknanya serta mengamalkan kandungannya secara lahir dan batin. Adapun mengucapkannya
tetapi tanpa mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya, maka menurut ijma para ulama, hal itu tidak ada gunanya. Bahkan itu hanya akan menjadi bumerang baginya. Baik, berarti kalau ada orang cuma mengucapkan la asyhadu an la ilaha illallah, dia tidak paham dan tidak memahami konsekuensi dari ucapannya tadi, tidak manfaat. Masuk Islam tidak? Tidak. Saya pengalaman dulu waktu masih kerja sebagai pendakwah di Islamic Cultural Center Dammam, kerajaan Arab Saudi, timurnya Arab Saudi, lumbung minyaknya Arab Saudi. Itu banyak orang masuk Islam di kantor kita waktu itu. Setiap bulan hampir 80 orang masuk Islam. Ya, karena banyak pekerja-pekerja ekspatriat dari Filipina dan yang lain-lain. Mereka ditanya tentang agamanya enggak paham. Makanya mereka mudah didakwahi. Nah, ada sebagian orang yang didakwahi, kemudian diajarkan dulu ketika masuk dalam agama Islam, mau mengucapkan syahadat diajarkan dulu oleh pendakwahnya. Saya sering mendengar itu. Oleh pendakwah Filipin diajarkan dulu dua kalimat syahadat. Paham? Paham. Baru mau setelah itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini yang bisa disampaikan. Kita lanjut setelah salat Isya insyaallah taala. Azan dulu, kemudian salat Isya kita lanjut insyaallah taala. Atau bubar. Ya, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.